sedikit kita ingat-ingat. Jadi Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan itu awalnya dari tahun kesedihan. Tahun hazan. Apa itu tahun kesedihan? Tahun kesedihan itu adalah tahun di mana pada tahun itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Yaitu sedih yang pertama ditinggal wafat oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah, pembela yang setia. Istri beliau yang sangat tercinta, pembela yang setia, yang rela berkorban, mengorbankan dirinya, harta-hartanya demi perjuangan agama. Sampai di mana Sayyidah Khadijah orang yang paling kaya pada saat itu, sampai seluruh hartanya habis untuk perjuangan agama. Karena begitu cintanya Sayyidah Khadijah kepada agama. Sampai pada suatu hari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu pernah bersedih. Bersedih kemudian di hadapan Nabi, Nabi bertanya, "Mengapa engkau bersedih wahai Khadijah? Apakah engkau menyesal karena hartamu habis untuk perjuangan agama?" Maka Sayyidah Khadijah menjawab, "Bukan itu ya Rasulullah. Saya sedih bukan karena hartaku habis. Tapi saya sedih justru hari ini harta saya sudah habis karena saya tidak punya apa-apa lagi untuk menolong agamamu, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala." Maka beliau berpesan, "Seandainya nanti aku sudah meninggal dunia, kemudian jasadku sudah menjadi tulang belulang, setelah itu nanti pasukan-pasukan kaum muslimin, orang yang berjuang fisabilillah ingin menyeberangi sungai yang tidak memiliki jembatan, maka engkau galilah kuburku. Jadikan tulang-tulangmu sebagai jembatan untuk diseberangi oleh orang-orang fisabilillah." Karena begitu cintanya Sayyidah Khadijah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada tahun itu beliau telah meninggal dunia. Pada tahun yang sama, paman beliau pun yang sangat dicintai, pembela Nabi pun meninggal dunia. Maka itu sedih, amun sakit kalau sedih. Maka setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah wafatnya dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi, itu orang-orang kafir Quraisy semakin berani. Orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu Nabi terang-terangan. Ya kalau sekarang misalnya saya dakwah di kampung punya paman, paman saya jawara. Orang banyak menolak saya tapi orang enggak berani karena ada paman saya. Semenjak paman saya meninggal, orang berani kepada saya. Nah, begitulah orang-orang kafir Quraisy ketika pamannya Abu Thalib masih hidup, mereka tidak berani. Ya, tidak berani menyakiti Nabi terang-terangan. Tapi setelah wafatnya Abu Thalib, orang-orang kafir terus mulai berani. Suatu hari Nabi sedang sholat, itu ditaburi debu di kepala itu. Nabi sedang sholat lagi, kotoran-kotoran unta, hewan ditaruh di punggung Nabi. Nabi diludahi, dicaci maki, disakiti. Sehingga Nabi berpikir ini dakwah di Mekah agak susah, tak berkembang. Akhirnya Nabi memutuskan untuk pindah rute, Pak. Jadi dakwahnya pindah. Pindah rute ke Thaif. Thaif itu dari Mekah menuju Thaif itu kalau dalam kitab Siti Namila 60 mil itu berapa kilo? Kalau itu kurang lebih habis 100 kilo itu. Jalan kaki. Jadi kalau di sini mungkin pakai kita dakwah, kayak saya yakin dakwah di tempat masyarakat pindah rute ke sana, ke sumur ya, sumur ada 100 kilo ada mungkin. Kurang lebih ke sumur, atau kembali terus ke sana, Sukabumi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk dakwah di sana karena di sana itu pegunungan, orang-orang mungkin hatinya lembut-lembut. Akhirnya Nabi memutuskan untuk pindah rute berjalan kaki dengan maulanya yaitu Zaid bin Harithah berdua. Bayangkan jalan kaki berapa kilo? 100 kilo pulang pergi. Demi apa agar kita semua beriman itu? Ini Rasulullah beriman demi kita. Hari ini kita beriman kepada Allah karena berkat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul berjalan kaki 100 kilo sampai di Thaif. Harapan Nabi orang Thaif bagaimana menerima Nabi? Tapi ternyata apa? Sampai di Thaif orang-orang bukan menyambut Nabi, tapi justru mereka, ya mereka menolak Nabi, ya, mereka mendustakan Nabi, mereka menghina Nabi, mencaci Nabi, bahkan Nabi diusir dari Thaif. Diusir, bukan hanya diusir. Ketika diusir itu para pembesar orang-orang Thaif itu menyuruh anak-anak, orang-orang hamba sahaya, orang-orang sufah, orang-orang yang bodoh disuruh kumpul, disorakin Nabi. Bayangkan tuh. Dia disorakin, dikumpulin, bukan hanya disorakin, dia lempar di batu sambil disorak-sorak,
dilempari batu sampai kaki kami berdarah-darah. Itu kami berubah seperti itu demi kita semua, agar hari ini kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi tetap bersabar terus, Nabi tidak marah, Nabi tidak membalaskan keburukan. Ya, padahal kalau Nabi mau juga tinggal minta sama Allah, ya Allah hancurkan mereka. Ya, tapi Nabi tetap bersabar. Terus Nabi berjalan dengan penuh kesedihan sampai di satu tempat beristirahat. Nabi berdoa. Doanya kepada Allahumma ilaika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku adukan kelemahanku kepadamu ya Allah. Aku adukan kehinaanku kepadamu ya Allah. Ila man taqilni, setelah ini engkau serahkan aku kepada siapa ya Allah? Apakah setelah ini engkau akan serahkan aku kepada musuh yang akan menyerangku lagi? Terserah engkau. Asalkan engkau ridho, aku tidak masalah. Nah, ini doa Nabi ketika mendapatkan ujian yang berat. Nabi mengatakan, asalkan kau ridho, aku tidak apa-apa ya Allah. Nah, begitu juga kalau kita doa nih Pak, kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengherankan, kehilangan barang, musibah, bencana, ya Allah, asalkan kau ridho, aku tidak masalah. Asalkan kau ridho, apa-apa ya Allah. Yang penting kau ridho. Nabi bersedih hati, akhirnya Jibril datang membawa kabar bahwasanya Allah mendengar kesedihan Nabi. Maka Allah mengutus malaikat gunung untuk memenuhi permintaan Nabi. Malaikat gunung datang salam kepada Nabi, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memenuhi perintahmu. Kalau engkau mau, aku akan angkat gunung dulu ini, aku akan hancurkan gunung ini di atas penduduk kota Taif sehingga semuanya hancur kalau engkau mau. Tapi Rasul mengatakan, jangan. Aduannya sudah menaslabi yang suriah dan Yahudun Allah. Jangan-jangan. Aku masih berharap, walaupun hari ini mereka tidak beriman, aku masih berharap mudah-mudahan saja nanti suatu saat nanti akan lahir dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah hari ini orang-orang beriman. Kalau kita temukan, ya ada ziarah Taif, itu orang-orang Islam, hasil perjuangan Nabi. Coba kalau waktu itu Nabi perintah malaikat hancurkan semua orang Taif, maka tidak ada yang beriman sampai saat ini. Itulah Nabi SAW sangat sayang kepada kita. Kalau kita bagaimana itu? Kita punya masalah dengan tetangga, datang polisi, siap bantuan, apa yang jadi bantu? Nah, penjara itu aja sama. Gaskan semua. Nah, baru sekalian, baru setelah itu tidak lama kemudian baru Allah panggil mereka juga datang membawa salam kepada Nabi untuk memanggil Nabi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itu singkatnya begitu. Jadi Isra Mi'raj itu adalah tanda sayang Allah, kabar gembira dari Allah. Nabi sangat sedih, Allah memberikan hadiah berupa sholat